Pemirsa, menjaga kesehatan di tengah kesibukannya melaksanakan kegiatan sasaran fisik di pergantian musim, anggota Satgas Kesehatan ingatkan jaga kondisi dan makan asupan yang bergizi yang seimbang. Tim medis TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga Serma Karman berpesan kepada puluhan TNI yang tergabung dalam kegiatan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pesan itu ia sampaikan saat berkeliling meng-cross-check kesehatan anggota yang ada di lapangan, di mana pesan dasar yang disampaikan ialah setiap anggota harus makan makanan yang bergizi, olahraga, dan jika perlu minum minuman yang mengandung vitamin C. Himbauan itu disampaikan guna para anggota dapat mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh mengingat wilayah TMMD ini berada di lokasi yang kondisinya cukup dingin. Selain itu, ia pun mengutarakan bahwa anggota TNI ini dapat beristirahat dengan cukup dan jika bisa menghindari tidur terlalu malam atau jangan begadang. Dengan setiap hari targetnya bertambah Pak ya, apakah dari kondisi tubuh anggota sendiri cenderung menurun atau meningkat Pak? Alhamdulillah, setiap hari kami cek kondisi fisik teman-teman yang melakukan pengecoran di daerah Ketamang sini, kondisinya stabil dan semakin membaik sehingga bisa melaksanakan kegiatan pengecoran dengan baik. Kondisinya pesan saya yaitu jaga kondisi karena beliau dari daerah panas ke daerah dingin, maka perbanyak minum air putih dan vitamin C sehingga kondisinya tetap stabil. Dengan pesan dan himbauan yang disampaikan ke rekan-rekan TNI dalam TMMD reguler ini, ia berharap tugas pengabdian kepada masyarakat di Desa Ketapang dapat berjalan baik dan selesai dengan baik. Dari Ketapang, Susukan, Tim Liputan melaporkan.